Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor. Saat ini pagi ini saya sedang berada di Ciawi, Terminal Bayangan Ciawi. Pagi ini ada yang gak biasa kelihatannya, karena biasanya yang parkir Bogor Tanjung Priok itu, Ciawi Tanjung Priok itu, Keramat Jati dan bus Lorena. Sekarang ini bus Garuda pun ikut parkir di Terminal Bayangan Ciawi. Bus Garuda rute Bogor Tanjung Priok itu jumlahnya 3 unit. Jadi sekarang ini 2 unit parkir di Terminal Warnang Siang dan yang 1 unit ini parkir di Terminal Bayangan Ciawi. Dan rencananya mau ditambah 3 unit lagi, jadi 6 unit yang beroperasi bus Garuda Bogor Tanjung Priok. Mungkin untuk menghadapi arus mudik tahun ini, jadi armadanya ditambah lagi 3 menjadi 6 unit yang beroperasi bus Garuda rute Bogor Tanjung Priok. Mari kita lihat interior dalam bus Garuda. Ini seatnya yang kiri 11 baris 22 dan yang kanan ini 12 baris kali 3 36. 36 ditambah 22 jadi 58, ditambah seat belakang 6 jadi 64, ditambah kandang macan 5 jadi 69. Jadi semuanya bus Garuda ini seatnya 69. Ini cocok buat wisata ziarah biasanya yang banyak jamaahnya. Ini seatnya bisa banyak karena jarak antar seatnya ini mepet banget, dengkul kayaknya mepet, makanya seatnya bisa jadi banyak. Cuma 3 unit Kang ya, Bogor Tanjung Priok, nggak nambah lagi? Nggak nambah lagi. Jadi kalau katanya mau nambah, Bogor jadi 3 lagi sih. Jadi 6 unit Bogor Priok? Iya. Jadi, tapi rute yang lain nggak diaktifin nggak? Enggak. Kalau terakhir itu banyak ini. Iya, jadi cuma yang Bogor Priok aja yang ditambah, mau ditambah? Iya. Terus ini cuma hari Senin aja Bang ya? Ngetem di Ciawi? Enggak, kalau ini suruh di sini terus. Oh, kalau yang ini satu ini di Ciawi terus ngetemnya. Iya. Terus yang dua? Yang dua di Baranang Siang. Di Baranang Siang. Jadi ongkosnya murahan dari Ciawi. Iya, kalau di Ciawi kan sama ini juga. Iya. Di Ciawi 20, Baranang Siang 25. Mungkin karena tarifnya murah, lebih hemat di Ciawi, jadi banyak sekali penumpang yang naik dari Ciawi. Karena dari Ciawi ini tarifnya 20, sedangkan di Baranang Siang tarifnya 25.
Pagi ini sekitar jam 30 bus Kramat Jati diserbu sama penumpang jurusan Priuk. Dan terminal Bayangan Ciawi ini tempatnya strategis dari arah Sukabumi dan dari arah Puncak. Ini daripada ke Baranang Siang lebih dekat ke sini. Dan bis pun langsung penuh, pas jok atau full seat sampai kursi kernet aja diisi sama penumpang. Dan ini mungkin tidak lama lagi diberangkatkan bisnya. Pagi ini cuacanya mendung dan diperkirakan sebentar lagi juga turun hujan ini di daerah Ciawi. Sudah mulai gerimis dan akan turun hujan gede sepertinya. Dan jam 8 kurang 10 bis diberangkatkan, bis Kramat Jati Bogor Priuk. Dan langsung masuk bus Kramat Jati lagi, masuk antrian di jam 8 kurang 10 ini. Di jam 8.30 bus Kramat Jati pun diberangkatkan dan masuk bus Garuda. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, komen, share, dan subscribe. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.